Lu mau ngapain? Woi, cabut. Hah? Cabut. Gen cabut. Cabut. Ada dakjal anjing. Fuck, bro, ha. Shish. Ah, gua mau mempermasalahkan hal yang kemarin sama kepolisian itu, bro. Makanya kesel banget gua. Apa sih, Dan? Yo, where are you, bro? Gue di kantor Sandy, kenapa? Bosen gue liat kota. Gini ya, lu di mana sekarang kantor Sandy? Iya, gue di kantor Sandy Source ini. Yaudah, kenapa? Lu ke kota, kita ketemu. Posisi mana, di mana posisinya? Yaudah, ntar gue Sherlock, lu datang ya. Udah, nanti okay. Sherlock aja, nanti gue langsung OTW dah. Yap. Okay, I'm waiting you, okay? Wait. Lihat ada nggak ya kota ya? Ah, ada. Halo. Yap. Pi. Lu di mana? Gua di dekat taman kota. Gua Sherlock ya kali ya. Soalnya gua nggak ada kendaraan. Lah, lu kesini taman kota. Aja. Ah. Lah, gua juga nggak ada kendaraan, anjay. Dekat lu jalannya nyampe kok ini. Lu pasti tahu mana, kan? Cok, di mana tempatnya? Di mana? Oke, gua Sherlock ya. Mana. Oke. Ini tempatnya tempat kasus gini. Penculikan. Wah. Cocok nih. Eh, goblok, yang bener. Nah, iya, gua mau nyiksa nih orang ke polisian, masalahnya gua ajak ketemu. Nah, gua nyari tempatnya. Gitu. Nah, kebetulan gua ada ke Tamkot, gua enggak ada kendaraan, jadi tempatnya yang udah dekat-dekat aja, tapi enggak banyak orang yang datang ke sini, aman, santai. Udah kalau gitu. Ya udah, guys, Sherlock ya. Oke. Ya. Oke, guys, jadi kalung yang emang gua pakai ini itu simbolis dari Secret Tanner, guys. Secret Tanner itu simbolisnya kalung yang ada kuncinya. Gitu. Jadi, gua pengen ketemu ini orang di sini. Nah, tujuan gua buat ketemu Bisma ini buat mempermasalahkan hal yang kemarin, bro. Itu yang gua benci. Soalnya dia tuh membocorkan informasi tentang apa yang sudah kita janjikan sebelumnya, bro. Nah, kayaknya nih. Ini tembusnya mana ya? Coba dulu. Buka nih. Ih, kebuka nih. Ih, buka dong. Come on, bro. Ini bisa kebuka nih. Ih. Tau gak dia lokasinya? Gak bisa, cuy. Gak bisa juga. Mana yang bisa aku buka ya? Gak bisa aku buka masalahnya, cuy. Halo. Lu udah OTW belum? Udah. Ini udah di tol kanan ini. Ya. Halo. Oh, lu di mana? Lu di mana? Gua di dalam. Ini gua di dalam di parkiran nih. Ini gua nih sini. Oke. Ini kalau emang lu di sini emang gak ketahuan orang sih. Kayak ini cocok jadi tongkrongan deh. Cocok sih, cuman nih gue kesel banget nih, Gan. Kenapa? Lu mending lu telepon si polisi korup lu itu, sumpah lah. Feeling kita sama dong. Soalnya gue sebelum gue telepon lu tadi, gue nelfon dia kenapa gue nyari tempat ini. Karena gue pengen ngobrol sama dia, ini kenapa masalah kemarin sampai datang. Wah, si Toretto itu. Sumpah ya, Gan, iya itu dia. Sumpah ya, Cok. Perkara abis dari situ, ih sumpah mobil. Wah, gue jadi gak punya kendaraan, lu bayangin elegi gue diledakin. Iya, gue ngeliat. Terus, apa namanya, ini gue, RCF gue. Wih, this is it. Ini ya orang-orang kantoran dinas ya, bro. Mobilnya gokil. WhatsApp. Sini lu naik lu ke dalam lu.
Gua udah geram banget nih. Lu lihat jalan gua, huh? Gua udah geram banget, sumpah. Anjing. Kenapa sih tempatnya harus di sini? Di indoor anjir. Kenapa emang? Lu juga kalau emang gua cari, gua suruh cari tempat juga lu enggak tahu mau di mana. Ya, kali lah cari yang outdoor kan, suasananya enak. Bentar, nih gue mau tanya nih, lu kesini GPS lu nyala gak nih? Gak, gue udah off duty, gue cuma jalan-jalan tadi. Kenapa emangnya? Ntar, gue dingin, gak pake baju. Gan? Iya. Nih, kasih dia pertanyaan nih. Gue udah mulai muak banget sama polisi korup dan... Wait. Pertanyaan apa nih? Lo ya? Muak banget. Gue udah kesel banget sama lu. Gue mau nanya sesuatu sama lu. Apa-apa, Gan? Lu tanya apa? Okay. Gue udah kasih lu info. Ya, segala macam ya. Nah, gue mau nanya sesuatu. Lu udah ngocok belum? Ngapain ngocok orang udah punya istri? Istri lu mana? Meninggal. Baru mau gue jadiin bini. Ini bangsat juga lu ya. Enggak, ini serius, bro. Jadi gini, gue mau nanya sesuatu sama lu. Kenapa pada saat emang pertemuan kita tempo hari itu si Toretto bisa tahu tempat lu, bisa tahu lokasi lu di sana? Gua udah tahu, gua udah berpikiran lu pasti bakal bahas tentang itu dah. Sumpah ya, gara-gara lu itu si Toretto kayaknya jadi tahu banyak tentang anak-anak gua. Lu bocorin informasi aja ya, tentang gua. Kagak, sumpah. Mobil gua sampai dibakar dua-duanya sama dia, diledakin dia. Dua-duanya sama dia. Hah? Gua enggak tahu mobil itu. Mobil dia. Orang gua enggak tahu. Gua juga bingung kenapa dia bisa tahu lokasi kita. Beneran dah? Enggak bohong gua. Enggak, mata lu ini. lihat mata, jangan teteu gua yang lu lihat. Lu bener-bener lu ya. Sekarang lu tutupin bodoh. Oh, iya. Gua mau tanya sama lu nih. Sebelum lu datang ke tempat gua. Aha. Lu kan susah banget tuh dihubungin sampai gua nunggu lama banget tuh. Ah. Sampai si Morgan berenang sampai masuk ABRI dia. Iya. Tahu enggak lo? Gua udah bukan masuk angin lagi, dia masuk ABRI. Gua itu di apa? Patok ulat bulu. Lu lihat badan gua. Bintol-bintol. Tuh anjing. Lindu-lindu itu. Lindu. Anjing. Apaan tuh? Apaan tuh, Cok? Apa itu? Lindu dikit doang juga. Oh, lindu. Apaan lindu, Cok? Lindu itu gempa kecil, bodoh. Oh, gempa kecil. Lu bilang-bilang gua bodoh, lu bener-bener nih. Ya udah pintar. Gua gigit mah. Iya pintar. Iya pintar. Pengen gua gigit ah. Iya pintar korup. Allah, polisi korup. Oh iya itu gue ya. Jadi gimana lo jawaban lo? Gue kagak tahu kan, sumpah gue kagak tahu. Kemungkinan ya dia itu ngikutin gue. Beneran, gue nggak ada rencana sama sekali buat bawa dia kesini, beneran dah. Woi, sebelum itu gue tanya nih. Barusan gue denger ledakan, jangan sampai lu bawa orang juga kesini. Ledakan apa itu, lindu itu? Rindu. Lindu. Gempa kecil juga baru dibilang bodoh. Pintar. Gue lupa. Jadi kenapa itu si Toretto bisa ada di sana? Kan gue udah bilang berkali-kali, gue kagak tahu. Bentar, gue tanya sama lu. Jangan-jangan. Gak jadi dah. Sebelum itu, lo kenal gak sama tuh orang? Kalau kenal atau enggak sih, gue gimana ya, gue pernah ketemu orang itu tuh di Garkot awal-awal. Bohong lu, gue tembak kaki lu. Hah? Gue tembak kaki lu nih. Apa itu? Ah udah lu diam, gue tembak nih. Gue tarik pelatuknya. Coba tembak. Lu sekarang beneran jujur deh sama gua deh. Lu dikasih duit berapa, keuntungan yang lu dapet tuh apa yang dikasih sama orang itu? Hah? Si botak biadab botol. Itu. Gini. Lu mau gua botakin juga? Iya udah, ini gua ceritain dah dari awal mula gua ketemu dah tuh orang sampai sekarang dah.
Apa? Lo mau dengerin enggak? Kalian pengen dengerin enggak? Iya, ya, tapi jangan curhat. Gua kagak mau curhat anjing juga lah. Ya. Gini. Jadi awal-awal. Gua harus bakar rokok nih, kayak yang lama dia udah ceritain. Ya elah, belum juga ngomong udah bakar rokok. Bentar. Nah, gua sini. Madepnya kebalik dong. Kesini. Oh ya, sorry. Nah, gitu. Ah, enak banget nih barang terakhir gua. Nah. Udah boleh ngomong belum gua? Udah, ayo let's go, apa? Ikut juga lah. Udah gua curiga kan dari dulu sama dia, pasti dia nih ada permainan nih. Iya, Cok. Kelihatan banget, Cok. Kagak. Bentar. Coba ambil korek lu yang tadi, korek bapak gua tuh. Mana ada anjir, gua baru aja beli di toko lu, ngarang aja tuh. Bapak lu enggak ngerokok, tolong kan. Oke, apa? Apa? Jadi gimana? Jadi gini. Yang bener lu. Sumpah gua enggak percaya banget anjing. Oh, belum sorry. Anjir. Oh, belum. Oke. Gimana tuh? Oke, awal mulanya tuh. Yang tadi gua bilang. Gua sama dia tuh ketemu di Garkot. Gua enggak tahu ya dia siapa. Tiba-tiba dia itu nyamperin gua. Enggak tahu nyamperin gua, katanya pengen dah itu ngejak ngomong lah dua mata sama gua. Nah, kita ngomong dah tuh yang di apa ya, pasar deket kantor polisi sekarang tuh lah. Nah, dia minta tolong ke gua katanya. Ya, Glitz, lu lihat hidungnya Glitz. Ya, gini cok. Terus apa? Nah, melebar gitu cok, kayaknya orang bohong. Ya, terus dia katanya minta tolong gua kalau alasannya tuh dia itu pendatang katanya. Datang melebar gitu cok, gerak-gerak gitu hidungnya. Terus di kota ini tuh dia itu dikejar-kejar sama orang-orang. Udah biarin kan, sabar dulu. Terus apa? Udah belum kalian bisik-bisiknya? Apa anjir, kagak ada. Panjang, enggak ada. Ini gua lagi ngerokok. Kalian naik gerak-gerak. Ini udah lanjut ya. Nah, gua enggak tahu. Dia cuma bilang katanya dikejar-kejar sama orang sekelompok. Dia tuh bilangnya cuma GTR, tapi nggak tahu GTR-nya jenis apa, nggak nyebutin dia. Ya gue pikir kan GTR R35 atau R32, kan gue nggak tahu ya. Terus akhirnya? Dan akhirnya ya udah, dia nawarin money buat gue sebesar $1 juta. Ya siapa yang nolak $1 juta? Udah gue duga kan, Emang bangsat. Dengerin dulu, dengerin dulu. Gue belum selesai ngomong, dengerin dulu. Lu gak ada bedanya sama Roy Kimak tuh si Otong. Bukan beda bro, Roy mah apapun demi duit, duitnya temen aja dikhianatin. Kalau gue kagak bro, dengerin dulu makanya. Oke, gue boleh lanjut gak nih daripada lu ngimis mulu lu, kan? Lanjut. Nah, terus pas hari H itu. Pas lo bilang katanya polisi ngikutin lo, itu kan gua itu. Gua udah ngaku kan ke lo kemarin itu di pertemuan. Nah, enggak taunya ternyata yang dibilang si botak Toretto itu kalian. Gua juga kaget kalau itu kalian ternyata. Nah, sebelum lanjut gua pengen nanya dulu ke kalian deh. Emang kalian ada masalah apa sama si Toretto botak itu? Sempak gua dicuri. Oke, udah itu lu enggak perlu tahu gua ada permasalahan apa, intinya apa yang dia kasih ke lu dan apa imbalannya selain $1000 sampai lu berkhianat nyepuin. Gua enggak berkhianat ya. Terus si botak. Iya, dateng tiba-tiba. Ya, Gua selesain dulu, gua belum selesai cerita gua. Gua sedut nih pakai rokok. Apa lagi? Nah, di waktu itu habis itu hari itu next day-nya dia ngajak ketemuan lagi sama gua. Yang gua bilang, "Wah, anjir." Ya, gua datengin karena gua juga kaget kalau itu kalian. Gua datengin dia. Kita sempat ngobrol-ngobrol dikit lah. Apa yang lu obrolin? Masalah kalian, tapi
Dia nanya informasi, siapa yang ngejar kalian? Tapi nggak gue kasih tahu. Identitas kalian aman. Jamin lu. Iya, gue gak kasih tahu ke si Toretto botak itu. Beneran? Serius lu? Iya. Nah, nggak bercanda lu? Kagak. Emang muka gue kayak bercanda. Demi sempak gue balik? Apa sih sempak? Sempak tinggal beli lagi. Cuma berapa? Itu kesayangan gue. Oke, lanjut. Terus? Nah, kebetulan si Morgan ini nge-spam dah itu telepon gue. Di-spam. Ngajak ketemuan. Kebetulan banget itu pas ketemu sama dia. Nah langsung dah gue OTW karena si Jambul nih maksa banget ini buat ketemuan nih. Ya udah gue tancap gas ke sono, ketemu kalian. Tiba-tiba tuh orang ada di belakang gue. Gue juga nggak tahu. Ya singkat cerita, nggak tahu ya. Kayaknya dia itu pengen adu domba gue. Itu aja. Sumpah. Ya itu benar itu gua ya. Gue masih nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh dia, Gan. Gak, ini kelihatan bohong lu kan? Nah. Emang tampang gue kelihatan tadi, orang bohong. Tadi lu bilang lu sendiri kan kesini dan lu udah nggak on duty ya? Oh iya, gue udah nggak on duty. Kenapa emangnya? Gan. Gimana kalau kita pukulin aja si monyet satu ini nih, Gan? Hehehehe, chill. Cilape. Apa maksud kalian mukulin gue? Gue kan udah ngomong sejujurnya. Santai. Gue nggak ada mau ngapa-ngapain lo ya. Tapi yeah, ini. Okay. Kagak. Oke. Okay. Kagak, Gan. Lo mending mundur deh. Bau badan lo. Mundur. Nah itu buat tuh. Anjing. Bangsat lu. Anjing. Lu nipu kan? Anjing. Lu nipu kan? Lu nipu kan? Lu mau ngapain ah? Lu mau ngapain ah? Cabut. Gen cabut. Cabut. Tidak jelas anjing. Ih. Kagak jelas, cok. Wih, pingsan. Cabut kan. Wah. Ih, pingsan. Gua pingsan. Gila, cabut kan. Wah sorry ya Morgan, itu polisi bangsat kan. Gua cabut dulu kan, sumpah demi apapun dia ngajar gua enggak.